Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puja dan puji hanya milik Allah yang menciptakan kita, yang mendesain kita, yang memiliki diri kita semuanya, yang menggenggam lahir batin kita, yang menilai hati dan amal kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin, ada tahu, mendengar, ada paham dengan belajar, ada bisa dengan berbuat, ada istiqomah dengan konsisten mujahadah. Nah, banyaknya kita itu sering merasa paham dengan tahu, belum bisa apa-apa. Tahu kuda, tahu, tapi belum paham kuda. Tahu itu dengan mendengar, dengan melihat, dengan dapat informasi, itu tahu, tidak jadi apapun. Jadi lebih baik kalau paham. Paham ini belajar. Belajar agama itu kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah berikan paham agama. Tapi paham sholat, tidak bisa apa-apa. Paham sedekah, tidak ada apa-apa. Paham jihad, tidak berjuang, tidak ada nilainya. Karena dari paham itu yang dinilai adalah amalnya. Nah, dari sholat yang sering kita lakukan, semoga Allah menerima sholat kita, harus juga berbuah pada sesuatu. Kali ini adalah riadohnya, bisanya berbuat itu adalah dengan riadoh latihan. Tahu, paham, bisa. Nah, nanti kalau sungguh-sungguh jadilah istiqomah. Kali ini kita kaji salah satu buah sholat adalah BRTT, bersih, rapi, tertib, teratur. Mengapa? Karena sholat itu selain hubungan dengan Allah juga membiasakan kita punya kehidupan yang bersih. Wudu atau tayamum, pakaian harus bersih dari najis. Kita tidak boleh pakai barang milik orang lain bersih dari gosong. Harusnya bersih itu menjadi bagian dari latihan kehidupan kita. Bersih lahir batin, bersih harta. Bersih pikiran, bersih ucapan, bersih tindakan. Karena lawan dari bersih kotor. Dan setiap yang kotor Allah ciptakan penyakit. Coba gigi tidak digosok sebulan pasti jadi masalah. Badan tidak mandi jadi masalah. Tempat kotor, pikiran kotor, perkataan kotor, perbuatan kotor, harta kotor. Tidak akan pernah membahagiakan dan tidak pernah memuliakan. BRTT, pastikan bersih. Rapi. Rambut yang semrawut, rumah yang semrawut, kehidupan yang semrawut, pekerjaan yang semrawut, hilang keindahannya. Karena Allah menciptakan keindahan itu pada kerapihan. Kerapihan tutur kata, kerapihan dalam bekerja, dan lihat dalam sholat, selain bersih, juga rapi. Jutaan orang sholat, kalau rapi akan tertib dan indah. Maka mari kita budayakan hidup yang selalu rapi. Tertib, BRTT, tertib. Tertib itu yang sederhananya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita tahu tempatnya, kita kembalikan pada tempatnya, itu tertib. Sesuai dengan urutan-urutan itu tertib. Sholat itu mengajarkan tertib. Takbir, kemudian sedekah, ruku, sujud, tidak boleh kita melakukan sesuka kita. Nah, orang-orang yang tertib itu akan lebih aman dan lebih nyaman serta lebih indah. Berapa banyak kita bermasalah di rumah hanya karena kunci yang tidak tertib. Kita tahu ada tempatnya tapi tidak kembali kepada tempatnya dan sulit ketika mencarinya. Mari kita biasakan tertib dalam segala hal. Dan yang terakhir, teratur. Segala urusan harus teratur. Tanpa aturan akan kacau. Lalu lintas akan kacau tanpa aturan. Kehidupan pun akan kacau tanpa aturan. Maka mari biasakan kita untuk belajar memahami aturan dalam hal apapun. Dan hidup teratur.
Makan tidak teratur akan jadi penyakit, tidur tidak teratur akan jadi penyakit, belajar tidak teratur tidak akan nempel ilmunya, segala yang tidak teratur hasilnya adalah kekacauan. Nah, sholat mengajari kita untuk selalu hidup bersih, rapi, tertib, teratur. Mari kita jadikan semua ini menjadi amal soleh kita. Dan kita lihat betapa banyak negara-negara yang bersih, rapi, tertib, teratur. Allah menurunkan kenyamanan, Allah menurunkan keamanan, Allah menurunkan banyak kepentingan dunia yang baik bagi mereka. Padahal iman belum dapat, Islam belum dikenal. Kita orang Islam, kita punya iman, kita bisa jadikan bersih, rapi, tertib, dan teratur adalah amal soleh kita. Selain kita bahagia, kita mulia, kita selamat, kita indah, dan dicatatkan jadi amal soleh bekal pulang kita kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.